Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Karunia Las. Nah, di video kali ini kita ditemani sama Mbak Fitri, nih ya, admin Mas. Karunia ya Mbak ya? Iya. Hari ini kita mau uji coba chopper apa ini Mbak? Kali ini kita mau uji coba chopper tipe HR2000 multifungsi Mas. Tipe HR2000 multifungsi? Iya, dan untuk barangnya sudah disiapkan. Kali ini untuk pesanannya Bapak Tritoni dari Jawa Tengah. Untuk requestannya cuma pegangan di choppernya ini Mas. Nah. Ini agak besar lagi untuk yang standarnya ya. Standarnya ya yang seperti ini. Jadi bapaknya ini request yang besar buat biar enak untuk memindah barangnya. Nah, ini tentunya untuk request ini ada penambahan berapa biaya, Mbak? Cukup 50.000 aja, Mas. 50.000 sudah bisa pakai pegangan yang bulat ya? Iya, betul. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau request yang model seperti itu tadi, teman-teman cukup menambah biaya 50.000. Iya. Dan hari ini kita akan uji coba ini mencoper apa, Mbak, untuk chopernya ini? Kebanyakan di TikTok sama YouTube itu banyak tanya untuk mencoper pohon pisang, Mas. Gedebok. Gedebok apakah ya, Mbak? Apakah bisa? Iya. Katanya kebanyakan buat campuran entok Mas. Jadi kita kali ini review pakai gedebok apakah bisa untuk tipe chopper HR2000 ini. Ini chopper yang mini ya Mbak ya, multifungsi mini ini. Iya, iya. Nah ini, dan hari ini kita akan uji coba dan nanti Mbaknya sendiri apa bisa untuk nyoper ini? Bisa, dicoba aja ya Mas. Jadi nanti Mbaknya sendiri ya yang nyoper Mbak ya? Iya. Jadi ini nanti teman-teman, ini yang nyoper Mbak Fitri sendiri ya. Iya. Jadi nanti teman-teman kalau beli tentunya nggak hanya cowok bisa, apa yang bisa nggak hanya cowok. Jadi perempuan pun juga bisa untuk membunyikannya dan betul, untuk pencoperan. Betul. Dan nggak usah berlama-lama, ini langsung saja kita uji coba Mbak. Iya. Sebelum lanjut silahkan subscribe dan like, dan bunyikan bell. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Ini untuk entok sangat suka ya Mbak ya? Iya sangat suka Mas, dan untuk potongannya juga sudah lembut seperti ini, untuk pemakanannya juga lebih enak lagi. Kan ada untuk setelan dari kami itu ada berbagai, mau kasar bisa, mau halus bisa, mau sedang juga bisa. Untuk yang lewat saringan itu dikhususkan untuk yang bahan kering, kalau basah belum bisa, nanti istilahnya demblek jubel kayak gitu loh Mas. Jadi cuma mual-mual di dalam aja. Ya, enggak bisa keluar. Soalnya kan sifat basah, dan saringan yang kami gunakan itu ukuran 5 sama 8 mili.
Jadinya untuk proses saringan, penyaringan, proses penepungan itu harus memakai bahan yang kering. Harus memakai bahan yang kering, teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah untuk menggunakan chopper-nya ya, Mbak ya. Iya. Nanti untuk bahan basah teman-teman lewatkan bawah ya, pastinya jubel ya, Mbak ya. Iya, nggak bisa keluar. Tuh teman-teman yang beli chopper kok banyak yang bilang itu jubel dieselnya mati-mati, itu gimana Mbak? Itu apa dieselnya kurang kenceng ya Mbak ya paling? Iya, itu kemungkinan untuk RPM-nya kurang ditinggikan Mas. Kalau dari kami itu review seperti ini, itu RPM harus kencang, harus tinggi. Jadi untuk penarikannya si odot pun juga bisa maksimal tanpa jubel. Jadi nggak jubel di dalam ya Mbak ya? Iya. Dan kalau putarannya kencang itu untuk prosesnya pun juga pastinya cepat dan tidak akan macet lah pastinya teman-teman. Iya. Dan ini untuk harga ini teman-teman. Nah ini teman-teman banyak yang nunggu, tentunya untuk mesin yang satu ini kita kasih harga berapa Mbak untuk bulan ini? Untuk bulan ini untuk chopper HR2000 ini kita kasih harga cukup 1.900.000 aja. 1.900.000 sudah dapat chopper yang multifungsi. Iya, chopper multifungsi. Ini kecil-kecil cabai rawit, Mas. Jadi ini juga bisa untuk pelepah kelapa atau pelepah sawit juga bisa ya, Mbak? Juga bisa. Ini multifungsi. Odot masuk, terus seperti penampungan jungle, jagung, pohon ketela masuk juga. Semuanya bisa, bisa, teman-teman. Nah, ini. Dan untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman, ini sudah menggunakan, masih sama ya Mbak ya dari bahannya. Iya. Menggunakan plat ukuran 2 mili dan pastinya tidak ada dempul sama sekali teman-teman. Iya, dan pastinya ada setelan fan belt-nya juga. Nah ini, untuk penyetel fan belt ini pastinya ada di belakang ya Mbak ya? Iya, ada di belakang. Untuk yang tipe model-model yang seperti ini, tapi untuk yang tipe jumbo HR3000 itu di samping. Samping, iya di samping. Dan nah, kali ini saya akan menyepilkan ready untuk keradian barang dari bengkel kami, Mas. Mana itu, Mbak? Itu apa masih ya, ada banyak atau gimana? Ini masih proses pembuatan. Dan ini untuk mesin jumbonya sudah dikerjakan kurang lebih ini masih 50%-an, Mas. 50% teman-teman. Ini adalah mesin cacah yang tipe HR3000 ya, Mbak? Betul, ya. Kebetulan JNT juga datang ini ya Mbak ya. Iya. Ini untuk mengambil mesin cacah di Karunias. Dan ini yang diambil ada berapa unit ini Mbak? Hari ini cuma 10 unit aja Mas. 10 unit. Soalnya dari kami itu udah 3 hari ini untuk Blitaran sedang hujan. Jadi pengecatan kami agak terhambat. Jadi nggak kering cuma ya? Iya nggak kering. Jadi udah banyak sebagian itu yang sudah dikerubuti sama terpal. Dibungkus itu Mbak? Iya. Itu barang yang sudah ready tapi belum kering. Jadi masih tadi pengecatannya. Soalnya ini masih hujan dan masih ada bekasnya. Nah, ini. Ini hujan dari jam 12. Jadi kami kalau di sini itu jam 12 sudah mulai hujan, Mas. Jadi untuk pengecatan kami agak terhambat. Jadi cuma setengah hari saja ya, Mbak ya, untuk ya, pengecatannya, enggak bisa full satu hari. Iya. Dan ini teman-teman untuk choppernya yang sedang diangkut, teman-teman. Nah ini kebanyakan mesin cacah tipe apa ini Mbak? Kebanyakan untuk tipe HR1000 Mas. Tipe HR1000? Iya. Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mau order tentunya bisa order sekarang. Dan ini tadi kebetulan ada promo juga ya Mbak ya, cuma ya, 1.900.000. Untuk yang tipe HR2000. Sudah dapat yang multifungsi mini. Betul. Dan ini Mbak untuk hari ini saya sampaikan terima kasih ya Mbak ya, ini sudah bikin video untuk uji coba gedebok pisang dan siap, ternyata untuk hasilnya pun sangat bagus. Sangat bagus, iya. Dan nanti teman-teman kalau mau order pastinya nomor HP-nya Mbak Fitri ini ada di dalam video ataupun ada di deskripsi. Oke Mbak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.